Okay. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya tak tahulah sama ada Fazura ataupun Fatah yang akan memperjelaskan. Kalau macam mana kita clear, kita ambil afdalnya. Rupa dah macam ada muka sejuk je. Dah macam pencetus umat. Siapa yang sentiasa mendoakan baik-baik untuk kami pada sebelum kami pergi umrah, dan alhamdulillah hari ini kami telah selesai menjalani ibadah umrah yang keluarga masing-masing. Jadi saya pun tak nak panjangkan masa. Tapi sebelum tu saya nak minta maaf dulu atas kelewatan sebab flight delay hari ni. Kita jalan balik tu flight kita orang delay 3 jam. Bukannya sengaja kami datang lambat pada petang ni lah. So, okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan lafaz bismillah, saya nak berkongsi berita gembira dengan rakan-rakan media khasnya dan kepada peminat-peminat kami di luar sana umumnya. Pada 13 hari bulan November, keluarga saya telah menghantar rombongan untuk merisik dan seterusnya rombongan bertunang ke rumah keluarga Fazura. Dan alhamdulillah, perjalanan majlis merisik dan bertunang itu telah selamat dijalankan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang mendoakan, kepada pengurusan kami. Alhamdulillah, majlis pertunangan itu pun telah selamat diadakan sebelum kami pergi umrah. The reason kita tak nak berkongsi tarikh 13 hari bulan tu sebab kami sepakat, keluarga kami sepakat untuk berkongsi tarikh lambat 13 November pertunangan itu selepas kami balik daripada menunaikan ibadah umrah. Sebab kami, itu adalah permintaan keluarga kami, dan juga kami rasa memang kami nak fokus untuk ibadah umrah. Dan alhamdulillah ibadah kami pun telah berjalan dengan lancar, dan kami memang berniat untuk membuat pengumuman selepas kami balik daripada umrah. Dan hari ini adalah hari yang tarikh yang sesuai, hari yang sesuai untuk kami berkongsi untuk majlis pertunangan tu. Tapi waktu kami berada di sana, ini memang kita memang tak, yalah, kita hanya mampu merancang. Allah menentukan segalanya. Bila kami berada di Mekah dan Madinah, macam-macam berita kami dengar, spekulasi, macam-macam cerita, kronologi apa-apa, benda-benda yang kami rasa sepatutnya patut keluar daripada mulut kami dan patut keluar daripada keluarga kami sendiri, mulut keluarga kami sendiri, tapi telah keluar sebelum benda itu keluar daripada kami sendiri. Faham tak? Maksudnya, kami nak berkongsi berita gembira itu, tapi telah macam-macam cerita keluar sebelum kami tiba di Malaysia. Dan selain daripada itu, apa yang lagi ingin saya tekankan di sini, kami tidak bernikah di Mekah dan kami belum bernikah, dan memang tidak ada apa-apa perbincangan pasal reception. Ada berita yang kami dengar pasal hotel tentang penajaan itu semua belum ada lagi. Dan kami sekarang ni, kalau orang tanya apa yang kami tengah rancang selepas ini, adalah kami tengah merancang untuk melalui proses pernikahan seperti orang lain juga. Iaitu kami sedang merancang untuk pergi ke kursus kahwin macam orang lain juga. And then, kita walaupun kita artis, kita tak skip benda tu. Kita mengena juga pergi kursus kahwin macam orang lain. And then lepas kursus kahwin, kita ada kursus apa, proses permohonan kahwin dan seterusnya. InsyaAllah, doa kami baik-baik untuk kami bernikah lah, insyaAllah, soon. Tapi kat sini saya sekali lagi nak tekankan benda ni di atas permintaan keluarga kami juga. Kami minta sedikit ruang privacy untuk saya, Fazura dan keluarga kami untuk diberi
ruang privacy lah, some space untuk kami adakan majlis pernikahan tu secara tertutup. Ini adalah permintaan daripada keluarga kami sendiri. Dan insyaAllah, jangan risau, insyaAllah reception nanti memang kita akan ajak semua media, kita akan bawa, kita akan, insyaAllah kita akan, dalam perancangan kita ada dua reception insyaAllah untuk keluarga dan juga media, dan satu lagi kita akan buat untuk peminat-peminat kami kat luar sana. So itu sebagai tanda kami menghargai rakan-rakan media yang sentiasa mendoakan yang baik-baik, kepada peminat-peminat kami yang sentiasa mendoakan baik-baik. So kami akan buat reception dua kali, iaitu untuk keluarga dan rakan media semua dijemput insyaAllah, dan juga kepada peminat-peminat kami sendiri. So rasanya itu sahaja daripada saya. Kalau ada apa-apa, Fazrul nak tambah? Terus kalau ada terus nak sambung sikit, maksudnya confirm dan sahih belum ijab dan kabul, duduknya pun jauh sedikit. Ha, pas silakan mas, kalau pas nak tambah sedikit silakan. Assalamualaikum semua. Saya rasa apa yang saya nak cakap sebelum ini pun Pak dah huraikan, cuma ada sedikit lagi saya nak tambah ya. Terus sokong saya nak ucapkan terima kasih kepada semua rakan media. Saya suka ada yang daripada surat khabar atau khabar bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. So izinkan saya berbahas dalam both languages. Again, jutaan terima kasih kerana luangkan masa bersama kami, dan maaf kami lewat hari ini disebabkan our flight was delayed for 3 hours. The past 2 weeks have been very colourful. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang telah memilih untuk menunggu sehingga ke tarikh ini, 23 hari bulan seperti yang kami janjikan. Tetapi saya juga ingin menyatakan rasa sedikit kesal pada segelintir dari anda yang have gone a bit too far, I think, with your reporting. Going to someone's family home, taking a picture and publishing it for the whole country to see, I think it's downright unethical, an invasion of privacy, and also disrespect to our family and our human rights. Saya juga percaya kita masih di Malaysia, kita bukan berada di negara luar, and I believe kita masih ada adab, kita masih ada budaya, dan kita juga masih ada rasa hormat di antara satu sama lain. Saya juga kesal dengan berita tidak benar dan pelbagai spekulasi yang anda tulis hampir setiap hari, yang sekaligus telah mengelirukan peminat kami dan menimbulkan pelbagai fitnah sewaktu kami sedang berada di tanah suci. Ingin saya ingatkan bahawa keluarga kami ada hak untuk memilih privacy, dan ia berhak dihormati, bukan dicerobohi dan dipermainkan oleh segelintir pihak hanya kerana ingin menjadi sumber berita utama. With that being said, saya sekali lagi ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir dan yang telah sabar menunggu, bekerja sama baik dan memberi ruang kepada kami untuk menjalankan ibadah sehingga kami pulang hari ini. Pada saya, bukan sahaja anda menunjukkan nilai etika kerja yang tinggi, tetapi secara tidak langsung anda telah menunjukkan nilai persahabatan yang amat dihargai. Thank you to you and your respective editors for being absolutely amazing, for displaying respect and her excellence in modern day style reporting. Saya dan Fatah sangat-sangat menghargai sokongan anda dan persahabatan anda. Truthfully, memang kita saling memerlukan, and I am deeply grateful sebab anda memang sangat ikhlas dan genuine for being happy for me dan juga for us. Much love to everyone. Assalamualaikum. Terima kasih PAS atas explanation yang jelas dan terang. Tiga belas bulan majlis keterangan, 14 bulan adalah doa selamat sebenarnya keberangkatan kami ke Mekah. Itu saja. Soalan seterusnya, teman media, silakan. Okey, silakan. Nama dia dan daripada mana? Boleh? Hai, dan mengambil masa yang lama.
Sebenarnya memang atas permintaan keluarga, memang kami seperti anda semua tahu, saya dah berada dalam industri ni agak lama. Dan seperti anda semua juga tahu, keluarga saya sangat mementingkan privacy. Memang kami tidak suka publicize things, especially benda-benda baik ni. Of course kami janji nak share, of course kita nak share dengan pemindah yang dah mendoakan kami dan kami dan semua. Why we took our time is because kita memang nak fokus on ibadah. Kalau kita announce immediately, dia akan keluar paper for the next 2 weeks. Dan macam mana kita nak fokus pada ibadah kita. Memang kita plan nak share the good news, bila kita balik, mungkin 7 days after kita balik ke. Tapi bila dah macam-macam pula spekulasi keluar paper, gambar-gambar nenek saya, which is not right I think, you know. Tapi so we decided kita buat juga. Walaupun penat, walaupun tak cukup tidur, kami memang feel that kita kena rush untuk beritahu sekarang. It's not that we fokus nak tu all the time. Lepas 13 hari bulan tu, perkembangan tu berlangsung di mana? Di rumah keluarga saya. Nisa diminta harian. Okey, hai Nisa. Nak tanya, adakah perkembangan itu tergesa-gesa seperti spekulasi yang dicakap atau memang perancangannya dah dibuat lebih awal sebelum itu lagi? Sebenarnya benda itu bukan tergesa-gesa. Memang kita rancang dan memang kita rancang pun akan bagi tahu selepas itu. Semuanya dirancang, bukannya tergesa-gesa. Perancangan ni siap video tu, Fatah? Ada few weeks, okay. Tapi memang benda tu bukan tergesa-gesa. Okay, soalan saya terus ya. Tengah video, silakan. Saya Fatah dari Kosmo. Hai Mila. Hai Pak Zura, hai Fatah, Tania. Terima kasih. Mungkin berita berapa lama perancangan untuk berita. Maksudnya pertunangan itu akan berlangsung berapa lama sebelum kita? Sekarang ni macam saya cakap tadi, dalam proses kami, dalam proses macam orang lain juga, proses untuk daftar pergi kursus kahwin. Dan sebab kursus kahwin, kena ada registration, ada communication lagi kita kena buat, few things yang kita kena buat. And then lepas dah settle, dengan jadual saya dan Pak Zura yang agak ketat sebenarnya. Saya pun jadual pun esok dah kena pergi di Bentreta, Pak Zura pun sampai hari ini baru sampai. So dengan jadual kami yang sangat ketat, so saya sendiri menyerahkan jadual dan perancangan bila itu semua dekat pengurusan saya. And of course benda itu dia akan bincang dengan saya dan keluarga saya. Okay, Kalau insyaAllah kita akan baik-baik. I don't think it's going to be too long from now. Ya, yeah, insyaAllah. Okay, soalan saya terusnya, silakan. Jadi pasangan Pak Zura, so kira-kira 14 hari bulan tu sekaligus menafikan garis barang majlis pernikahan. Tiada. Confirm ya? Belum hijab dan kahwin. Soalan saya terusnya, teman-teman ya, silakan. Kita beri. Oh ya. Ah, hai. Hai Pak Zura. Hai. This year when you spoke, you said you didn't want to get married because you were thinking about your career and all that. I think something along the way, something has changed. I know. This is when kita merancang, Allah hanya yang menentukan. As everybody knows, I've always been very independent. Dan memang saya memang dikatakan seorang wanita yang degil. And also memang perkahwinan itu pada saya amat jauh. Saya memang tak memikirkan nak kahwin sebab career has always been my number one priority. I think my management rasa tahu. Tapi dengan kuasa Allah mungkin selepas saya bertemu dengan Ustaz, of course after so many months ni dan to go into details after, you know, dia pun propose kapan saya macam thinking. Tapi bila dia day when he proposes, memang saya berubah hati dan terus saya but I saw my future in his eyes, I guess. Yeah. Ya. Yeah. Tolong tu maksudnya adakah majlis resepsi itu juga akan berlangsung dalam bulan 12 ini? InsyaAllah resepsi tahun depan. Tapi insyaAllah if everything goes well with the paperwork dan juga kita punya khusus, yeah. InsyaAllah tak boleh. Sekejap ya, satu lagi, bagi satu dulu daripada belakang. Ya, namanya daripada mana? Silakan. Okey, saya Syakila daripada hari itu. Hai Syakila. Katakanlah kalau nak diharapkan, so mungkin Fatah dan Pak Zura
So far itu diuruskan oleh perusahaan saya. Pas mungkin touch first. Ini diuruskan oleh perusahaan juga. Saya berkenaan dengan kursus perkahwinan, kita melalui proses undang-undang dan proses fasa yang betul. Jadi itu dalam proses tadi. Dan insyaAllah kita cuba dapatkan tarikh cepat mungkin atas bantuan pihak-pihak berwajib. Dan kita mohon kerjasama juga dari semua orang supaya dapat memudahkan dalam proses perkenaan untuk mereka berdua, insyaAllah. Kita ambil satu soalan. Nak tanya, tadi ada mention beberapa kali Fatah telah melamar Fadila. So nak tanya berapa kali sebenarnya dan bila exact date yang Fatah melamar Fadila pada waktu itu? Okay, that's a bit too personal. Again, kalau saya nak disclose exactly when, bila sebagainya, okay. Just to make things clear, dia propose sekali je. Lama tu, merisik tu propose lah. Dari segi adat Melayu. So sebelum tu, of course, kita ada discuss pasal ini. Aku minta. So saya, of course, masa tu, you know, being perempuan yang degil yang macam, oh, tak nak career. Saya pun tak sure. Tapi bila, of course, bila dah propose dan merisik semua, bukan nanti saya kepada seorang lelaki yang lain, insyaAllah. Okey, kita ambil satu soalan lagi. Tigun, silakan Tigun. Tigun, boleh cakap. So, imej pas hari ni adakah akan kalan lepas balik ke Belum Berani atau bagaimana? InsyaAllah. Saya baru balik ke Belum Berani. Saya tertuduh. Tapi selepas ni, ya atau tidak itu, doa yang baik-baik. Tapi apa yang boleh saya katakan, saya memang ada terikat dengan macam-macam projek lagi selepas ni. Projek Tanah Ni dan sebagai seorang pelakon, pandai semua tahu komitmen saya sebagai seorang pelakon bukan seperti penyanyi. Penyanyi boleh bawa macam-macam image, tak kisah. Tapi pelakon ni kita membawa karakter yang berbeza. Jadi ianya sudah bukan Tanah Ni, jadi saya perlu memenuhinya. So doakan yang baik-baik, insyaAllah. Okay, kita ambil final question. Last question, silakan. Tidak ada pernikahan di Mekah. Dan macam saya cakapkan tadi, saya dan Fazura pergi ke Mekah dan Madinah bersama dengan keluarga masing-masing. Setiap pergerakan kami di Mekah dan Madinah bersama keluarga kami. Sehingga Mama Fas ataupun ibu ayah saya ke mana. Baiklah, untuk teman-teman, terima kasih banyak-banyak. Kita mulai sampai maghrib. Okey, sepatutnya.